السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk beramal di salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di bulan Dzulhijjah ini kita untuk memperbanyak amal soleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalu shanihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyam al-ashar. Tidak ada satu amal soleh yang telah dicintai oleh Allah yang melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita perbanyak amal soleh di awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui, salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah itu pahalanya sangat luar biasa, yaitu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa Arafah ini bisa menghapus 2 tahun yang lalu dan yang akan datang dosa-dosa kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, selamat dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.